السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بات کہ siapakah yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala, beramal saleh, dan menyatakan bahwa aku termasuk ke dalam orang-orang yang taat sepenuhnya. Ayat ini merupakan permisalan sempurna dan di dalamnya menyatukan segala keistimewaan yang seyogianya dimiliki oleh seorang mukmin. Siapa yang melebihi dari seorang muslim hakiki dalam mengamalkan hal-hal tersebut? Jika tiga keistimewaan yang Allah Ta'ala jelaskan itu terdapat di dalam diri seseorang, maka di dalam kehidupannya dapat tercipta satu revolusi. Tidak hanya tercipta revolusi dalam dirinya saja, bahkan orang yang seperti itu akan dapat menciptakan revolusi dalam lingkungannya. Inilah tiga hal, yakni pertama dakwat ilallah, kedua melakukan amalan soleh, dan ketiga memperlihatkan teladan ketaatan dan kesetiaan. Lalu menyatakan bahwa aku adalah orang yang mengamalkan atau berusaha untuk mengamalkan segala perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal-hal tersebut diantaranya, pertama, dapat menjadikan seorang mukmin mempelajari ilmu keagamaan dan juga mengajarkannya kepada dunia. Hal tersebut mengajarkan kepada orang mukmin dengan menyatakan, sampaikanlah kepada dunia apa saja hak-hak Allah Ta'ala dan bagaimana kalian dapat memenuhi hak-hak tersebut. Juga mengajarkan dengan mengatakan, sampaikanlah kepada orang lain bahwa apa saja hak-hak satu sama lain yang Allah Ta'ala tetapkan atas kalian dan bagaimana kalian akan memenuhinya. Perhatian untuk memberitahukan kepada orang lain tidak dapat muncul sebelum memiliki rasa simpati di dalam hati
bagi orang lain. Harus ada tangisan dan perhatian untuk menyelamatkan orang lain dari serangan syaitan. Untuk meningkatkan kelompok hamba-hamba yang Maha Rahman, harus ada keinginan yang mendalam. Orang yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tersebut, atau ada rasa cinta untuk mengajak orang lain ke dekat Allah Ta'ala, khususnya dalam kondisi di mana rencana-rencana syaitan dan berbagai macam sarana yang menarik hati untuk menjauhkan dari Allah Ta'ala telah sampai pada puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala dan orang yang mencari kurub ilahi dapat melakukan upaya dan kerja keras tersebut. Keistimewaan kedua, difirmankan untuk melakukan amal saleh, yakni tidak hanya memberikan perhatian untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dan hamba-hambanya, bahkan dia sendiri harus menjadi contoh dan menegakkan teladan bagi orang lain. Jika tidak, ilmu agama yang kalian miliki tidaklah berguna, dan amalan menyeru kepada Allah Ta'ala pun akan kosong dari keberkatan dan hasil jika tidak disertai amalan. Jika kondisi seperti ini terjadi, maka segala upaya tabligh yang dilakukan akan sia-sia. Keridhaan Allah Ta'ala tidak dapat diraih. Lalu keistimewaan ketiga dijelaskan bahwa seorang mukmin hakiki menyatakan bahwa aku termasuk ke dalam orang-orang yang taat sepenuhnya, yakni aku beriman sepenuhnya kepada segala perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan tidak hanya beriman, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupanku. Aku akan selalu mendahulukan kepentingan agama di atas dunia. Taat dan setia pada khilafat dan nizam jemaat pun termasuk ke dalam ketaatan. Allah Ta'ala tidak menyukai perkataan yang mengatakan bahwa aku rajin bertabligh, ilmuku banyak, dan aku tidak perlu dengan suatu nizam. Pada zaman ini, Allah Ta'ala ingin mendirikan satu jemaat, dan dia telah mendirikannya. Untuk itu, bergabung dengan jemaat tersebut adalah penting. Allah Ta'ala berfirman bahwa tidak diragukan lagi bahwa bertabligh adalah sesuatu yang baik. Namun, perlu juga untuk mengumumkan bahwa innani minal muslimin, yakni aku nyatakan kesetiaanku dengan menegakkan standar ketaatan yang tinggi. Demikian pula, amalan saleh dan standar ketakwaan pun dapat diperoleh jika standar ketakwaan dan kesetiaan seseorang tinggi. Terkadang nampak kepada kita bahwa orang ini soleh dan mengkhidmati agama, namun ternyata akhir kehidupannya nampak tidak baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman, seorang mukmin dan orang yang mengucapkan perkataan yang terbaik pun akan mendapatkan standar memperlihatkan teladan luhur dan hasil yang baik,
jika disertai dengan pernyataan bahwa aku taat dan setia sepenuhnya pada nizam yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Dan bagi kita para Ahmadi, standar ketakwaan yang sempurna ini dapat ditegakkan. Tabligh kita akan berhasil dan perbuatan baik kita akan tergolong sebagai amalan soleh jika kita mentaati sepenuhnya nizam khilafat yang berdiri setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dan kami mendukung nizam yang berada dalam pengaturan khilafat. Keberkatan akan menyertai upaya kita, baik secara individu maupun jemaah, jika setiap individu Ahmadi, pengurus dan karyawan jemaat, dan setiap mubaligh memahami nizam dan melaksanakan pemenuhan hak satu sama lain. Tidak diragukan lagi bahwa sesuai dengan janji Allah Ta'ala dan sesuai dengan nubuatan Rasulullah, ketika Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan mengutus sesuai dengan janji-janji, yakni penyempurnaan tugas-tugas yang diberikan kepada beliau alaihissalam, insya Allah akan terpenuhi. Sebagian ada yang terpenuhi pada masa kehidupan beliau, dan sebagian lagi akan terpenuhi setelah kewafatan beliau alaihissalam, dan saat ini tengah berlangsung. Dan dengan perantaraan beliau, pesan Islam tengah sampai ke pelosok-pelosok dunia, sehingga perlahan-lahan orang-orang yang berfitrat suci masuk ke dalam pangkuan Islam Ahmadiyah. Allah Ta'ala senantiasa menyempurnakan tujuan dari pengutusan para nabi. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, yakni Allah Ta'ala telah memutuskan bahwa aku dan Rasulku pasti akan menang. Allah Ta'ala berkali-kali menurunkan ilham kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dalam menjelaskan perihal ayat tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, adalah kebiasaan Allah Ta'ala, dan semenjak dia menciptakan manusia di muka bumi ini, dia selalu menzahirkan sunnahnya ini, yakni dia selalu menolong para nabi dan rasulnya, memberikan kemenangan pada mereka, sebagaimana dia berfirman, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Maksud dari kemenangan adalah sebagaimana para nabi dan rasul menghendaki supaya hujjah Tuhan sempurna di muka bumi dan tidak ada yang mampu menandinginya, begitu jugalah Allah Ta'ala menzahirkan kebenarannya disertai dengan tanda-tanda yang kuat dan kebenaran yang ingin Allah Ta'ala sebarkan di dunia. Benihnya telah Allah Ta'ala semaikan melalui tangan mereka, yakni tangan para nabi dan rasul. Lalu beliau alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan dari sejak permulaan dan telah menetapkannya sebagai hukum dan sunnahnya bahwa dia dan para rasulnya pasti akan unggul. Walhasil, karena Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda berkenaan dengan diri beliau mengatakan bahwa karena aku adalah rasulnya, yakni utusannya, namun tanpa membawa syariat baru dan tanpa nama baru, melainkan
mendapatkan nama Nabi Karim Khatamul Anbiya sallallahu alaihi wasallam jugalah. Dalam status itulah dan sebagai manifestasinya lah aku datang. Untuk itu aku katakan bahwa seperti halnya mafhum ayat tersebut selalu terbukti benar sejak permulaan, yakni dari sejak zaman Adam sampai zaman Hadrat sallallahu alaihi wasallam, begitu jugalah juga pada masaku pun aku terbukti benar. Walhasil, tanaman yang ingin Allah Ta'ala tanamkan di setiap penjuru dunia dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihi salam itu merupakan tanaman syariat yang telah turun kepada Hadrat sallallahu alaihi wasallam, yang mana penyempurnaan penyebarannya telah ditakdirkan akan terjadi pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, yakni kebenaran yang ingin Allah Ta'ala sebarkan di dunia ini disemaikan dengan perantaraan tangan para rasulnya, dan benih penyempurnaan penyebaran Islam ini telah disemaikan oleh Allah Ta'ala melalui Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bahkan panen-panen benih yang hijau tersebut telah Allah Ta'ala tampakkan kepada beliau alaihissalam. Lalu dengan perantaraan nizam khilafat, benih yang disemaikan oleh beliau tengah menyebar di dunia ini. Seolah-olah benih yang Allah Ta'ala semaikan melalui tangan beliau alaihissalam, tanamannya tengah menyebar juga di berbagai negara lain di seluruh dunia. Sebagaimana ketika pembibitan tanaman, dalam hal ini para petani tahu, petani di sini pun biasa, yakni setelah pembibitan tanaman kemanapun, tanaman-tanaman itu dapat dibawa dan bisa ditanam di tempat lain. Demikian pula pembibitan tafsir ilmu dan ma'rifat Al-Quran yang beliau lakukan, dan pesan Islam yang beliau ajarkan kepada kita, sebagaimana beliau ajarkan sejelas-jelasnya kepada kita, tengah disebarkan ke berbagai penjuru dunia dengan bersumber pada Al-Quran. Dan dunia tengah tertarik kepada ajaran Islam yang indah ini. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam yang indah akan menyebar di dunia ini dengan perantaraan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan itu tengah menyebar. Berkenaan dengan ini, Allah Ta'ala telah memberikan kabar suka kepada beliau alaihi salam melalui ilham-ilham, dan tadi telah dijelaskan berkenaan ilham kataballahul aglibanna ana wa rusuli. Selain itu, masih banyak ilham lainnya. Misalnya, saya akan sampaikan beberapa di antaranya. Berfirman, yansurukumullahu fi dinih. Allah Ta'ala akan menolong engkau dalam agamanya. Yakni, tugas yang tengah beliau sebarkan ini adalah agama Allah yang, yakni Islam. Lalu ada ilham lagi. Yansurukallahu min indihi. Allah Ta'ala akan menolong engkau dari sisinya. Lalu ada satu ilham yang cukup terkenal dan sering diucapkan. Oh, bukan yang itu. Sebelum itu ada satu ilham lainnya yang berbunyi, aku akan masyhurkan engkau dengan hormat sampai ke pelosok bumi. Kehormatan Hadrat Masih Maud alaihi salam akan tegak, dan itu akan tegak disebabkan oleh menyampaikan pesan Islam, dan kehormatan itu berasal dari Allah Ta'ala. Lalu ilham yang ingin saya sampaikan yang berbunyi, aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh pelosok dunia. Setiap orang hafal dan mengucapkannya. Tidak diragukan lagi bahwa pesan beliau akan sampai ke seluruh dunia. Dan dunia akan mengenal beliau alaihi salam sebagai pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pejuang yang gagah berani dan tengah dikenal. Sekarang kita saksikan bahwa
Allah Ta'ala sendiri yang tengah menyampaikan pesan ini ke seluruh dunia melalui MTA. Pernah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa sarana duniawi yang kita miliki tidak pernah dapat mencukupi atau sekurang-kurangnya sampai saat itu tidak mencukupi untuk menayangkan channel TV 24 jam dan menayangkan program-program dalam berbagai bahasa, lalu tayangan-tayangan tersebut sampai ke berbagai belahan dunia. Di antaranya, terjemahan khutbah saya diterjemahkan secara langsung dalam 6-7 bahasa. Ini merupakan buah atas janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Lalu dengan perantaraan khutbah saya, program-program lainnya, dan berbagai program MTA, orang-orang yang berfitrat baik, bai'at, masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Banyak orang yang menulis surat kepada saya, bagaimana khutbah-khutbah huzur atau program-program MTA lainnya telah memberikan kesan baik di hati kami, sehingga kami tertarik dengan Ahmadiyah, dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami untuk menerima Ahmadiyah. Beberapa hari yang lalu, ada satu program, Wadilo. Di dalam program tersebut, ada seorang mubayyin baru dengan seorang mubalig. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya saya sudah mengenal jemaat, namun saat itu belum ada keinginan untuk bai'at. Namun, dengan perantaraan khutbah huzur, timbullah gerakan dalam hati saya untuk bai'at. Setelah selesai menyimak khutbah, tekad saya semakin bulat untuk bai'at. Walhasil, ini merupakan pekerjaan Allah Ta'ala dan janji-janjinya. Dan ini akan selalu tergenapi, insya Allah Ta'ala. Dalam hal ini, bukanlah karena kehebatan upaya kita atau siapapun. Namun, Allah Ta'ala berfirman bahwa ciri-ciri seorang mukmin terbaik adalah bertabligh. Allah Ta'ala ingin mengikutsertakan kita di dalam tugas yang dia sendiri tengah kerjakan dan tetapkan untuk mengerjakannya. Allah Ta'ala ingin mengikutsertakan kita dalam ganjaran ini. Setiap Ahmadi harus memberikan prioritas akan hal ini, yakni tugas yang Allah Ta'ala sendiri telah bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Ambillah bagian di dalamnya untuk meraih ganjaran, dan jadilah orang yang meraih keridaannya. Anda yang tinggal di sini di Spanyol, luangkanlah waktu sekurang-kurangnya 1-2 hari dalam sebulan untuk bertabligh. Carilah berbagai metode pertabligan yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat. Ada seorang Ahmadi Spanyol yang baru bai'at beberapa hari, menjumpai saya beberapa hari yang lalu, menyampaikan kepada saya bahwa kami, yakni jemaat di sini, masih belum bertabligh sebagaimana mestinya. Bahkan menurut beliau, para mubalig di sini pun terkecuali segelintir mubalig, meskipun memahami karakteristik penduduk lokal, namun tidak bertabligh atau mereka tidak tahu bagaimana bertabligh. Beliau memberitahukan bahwa memang kami termasuk ke dalam bangsa Eropa, namun karakteristik kami sedikit berbeda dari orang Eropa pada umumnya. Disebabkan karena kondisi dunia terkini, seperti halnya orang Eropa, penduduk sini pun terkena dampaknya sehingga merasa takut dengan Islam dan orang Islam. Namun seiring dengan itu, karena umat Islam pernah tinggal di Spanyol dalam masa yang panjang, sehingga secara tidak disadari, dalam diri kami terdapat gejolak ikatan dengan umat Islam, dan perasaan ini perlu untuk ditimbulkan lagi. Khususnya di beberapa daerah, yakni Provinsi Andalusia. Walhasil, para sekretaris tabligh pusat
para sekretaris tablik di jemaat-jemaat juga. Dan para pengurus lainnya, buatlah program tablik sesuai dengan keadaan. Begitu juga setiap individu Ahmadi, apakah itu khudam, ansar, ataupun lajnah, harus memberikan waktunya untuk bertablik. 700-800 tahun yang lalu, umat Muslim telah dikristenkan dengan menggunakan pedang di negeri ini. Namun, kita justru harus memenangkan hati mereka dengan kecintaan, kasih sayang, dan dengan ajaran Islam yang indah. Saat ini, tengah diperkenalkan jemaat dan Islam di sini secara besar-besaran. Channel TV dan surat kabar pun menerbitkan berkenaan dengan jemaat, sehingga dengan perantaraan itu, tabligh tengah dilakukan di sini. Seorang editor surat kabar di Cordoba, atau mungkin pemiliknya, datang menjumpai saya. Beliau memperlihatkan surat kabarnya, bagaimana beliau menulis mengenai jemaat di dalamnya, dan tertulis satu halaman penuh. Di London, telah diadakan Peace Symposium. Ketika perwakilan surat kabar dan channel TV dari sini hadir ke London, perwakilan channel TV tersebut telah menginterview saya. Lalu sekembalinya ke Spanyol, beliau membuat satu program pada channel TV-nya yang di dalamnya ditayangkan mengenai jemaat dan peranan jemaat dalam menampilkan ajaran Islam yang penuh damai. Di dalamnya juga ditampilkan sebagian tayangan interview saya. Kondisi Spanyol saat ini tidaklah seperti keadaan pada 35-40 tahun yang lalu. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan tabligh, berarti merupakan kelemahan kita lah. Begitu juga penduduk Maroko dan Arab hijrah dan menetap di sini di berbagai kota. Di daerah-daerah tersebut, bisa dilakukan tabligh dengan perantaraan orang yang bisa bahasa Arab atau membagikan literatur jemaat. Berkenaan dengan literatur berbahasa Spanyol, dan juga berkenaan dengan literatur yang memperkenalkan Islam dan Ahmadiyah. Sejak beberapa tahun lalu, saya selalu mengirimkan mahasiswa lulusan Jamiah Syahid kemari sebelum ditugaskan ke lapangan. Mereka membagikan literatur di kota-kota. Seingat saya, sekitar lebih dari 3 juta literatur telah disebarkan di sini. Kesan umum yang didapatkan oleh para mubalighin baru yang datang kemari itu adalah bahwa orang Spanyol mau menerima literatur yang kita bagikan dengan cara yang lebih baik. Dan secara umum, mereka bersikap hormat dan membacanya, dan sangat sedikit jumlah orang yang terus membuang literaturnya. Pada umumnya, mereka melihatnya, membacanya, lalu memasukkannya ke dalam saku. Selain itu, ada seorang wanita dari Spanyol yang baiat dan tinggal di London, dan suami beliau adalah sekretaris mubayyin baru. Keluarga beliau di sini, orang tua beliau pun di sini. Ketika datang ke Spanyol dari London, beliau pergi ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk bertabligh. Beliau dapat mencari peluang untuk tabligh di sini. Datang dari London, lalu berpikir bagaimana untuk memperkenalkan jemaat dan menyampaikan pesan Islam. Sedangkan mereka yang tinggal di sini, para mubalig di sini, kenapa tidak dapat mencari peluang tabligh seperti itu? Untuk itu, para Ahmadi di sini, pengurus dan mubalighin di sini, hendaknya membuat program yang matang. Saya juga katakan kepada mubayyin baru dari Spanyol tadi bahwa silakan Anda tulis surat kepada saya dan sampaikan apa cara terbaik untuk
membuka tablik di Spanyol, menurut Anda? Nanti setelah beliau tuliskan sarannya itu, akan saya kirimkan ke sini. Jika memang bisa diamalkan dan Anda memahami, lalu perlu untuk diamalkan. Namun, hal yang inti adalah perlu adanya kerjasama antara satu sama lain. Perlu untuk mendahulukan kepentingan jemaat di atas kepentingan pribadi. Perlu untuk difahami bahwa kita sebagai Ahmadi harus melaksanakan segala tanggung jawab dan mengerjakannya dengan satu gejolak semangat dan keuletan yang khas, dengan hanya mengandalkan kedatangan para mubaligin baru selama satu bulan untuk membagikan literatur di sini, tidak akan dapat memenuhi maksud dan tujuan. Saya kirimkan para mubalig muda ke sini dengan tujuan untuk membantu Anda semua dalam bertablig, karena jumlah para Ahmadi di sini tidak banyak. Kedua, supaya timbul rasa cinta dalam diri Anda untuk bertablig, atau sekurang-kurangnya, hijab yang menutupi untuk bertablig, yakni tidak menguasai bahasa Spanyol dengan baik, dapat dihilangkan, sehingga semuanya dapat turut serta untuk bertablig. Beberapa mubalig muda yang dikirim ke sini tidak memahami bahasa Spanyol. Namun meskipun demikian, mereka pergi ke berbagai tempat dan melaksanakan tujuannya di sini. Untuk itu, perlu untuk menciptakan kesadaran bahwa tugas bertablig yang Allah Ta'ala serahkan kepada seorang mukmin hakiki harus kita penuhi, dan kita harus mengambil bagian di dalamnya disertai dengan semangat dan rintihan. Dan dalam tugas ini, yang paling besar adalah kewajiban para mubalig. Untuk pertama-tama, carilah berbagai metode tablig, lalu ajarkan kepada para anggota, dan ajaklah bersama-sama. Sekretaris tablig PB juga sering menjahirkan semangat yang gigih perihal tablig, meskipun beliau tidak nyatakan secara terang-terangan kepada saya, namun saya merasa beliau merasakan kekurangan anggaran dan kurangnya dukungan dari anggota jemaat. Ini pun merupakan tanggung jawab Amir Jemaat. Jika memang ada masalah anggaran, tulislah permohonan. Sebelum ini juga banyak pengeluaran jemaat di sini yang dipenuhi oleh markaz. Merupakan kewajiban Amir untuk bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan sekretaris tablig, para mubaligin, dan anggota jemaat. Inilah cara yang dengannya kita dapat menegakkan kembali keagungan Islam yang telah lenyap. Inilah yang merupakan tujuan pengutusan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Dengan menggambarkan kondisi zaman dan memperhatikan kondisi Islam pada saat itu, beliau menyampaikan ratapan hati bersabda bahwa Allah Ta'ala menghendaki supaya keagungan Islam bangkit kembali. Keunggulan Islam terbukti lagi ke hadapan dunia untuk kedua kalinya. Allah Ta'ala ingin menghancurkan rencana para penentang Islam, dan Dia akan menggagalkannya. Untuk itulah Allah Ta'ala mengutus beliau alaihissalam dan mendirikan jemaat ini. Dan Allah Ta'ala tengah memperlihatkan kemuliaan jemaat ini. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, betapa berberkat zaman ini pada masa-masa yang penuh kegelapan ini. Dengan karunia-Nya, Allah Ta'ala telah memiliki iradah yang berberkat untuk menzahirkan kemuliaan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Dia telah mengatur untuk memberikan pertolongan kepada Islam secara gaib dan mendirikan jemaat ini. Aku ingin bertanya kepada mereka yang memiliki rasa simpati yang dalam kepada Islam dan yang hatinya diliputi oleh kehormatan dan kemuliaan Islam. Coba kalian jawab, apakah ada zaman penderitaan yang dirasakan oleh Islam lebih dari zaman sekarang ini, di mana sedemikian rupa kezaliman ditimpakan, Rasulullah dihina, Al-Quran dihina,
Begitu juga yang saya sangat menyedihkan dan menyesalkan melihat kondisi umat Islam pada saat ini. Terkadang ratapan itu membuat saya tak berdaya, yang mana tidak sedikit pun kesadaran yang tersisa dalam diri mereka untuk merasakan kehormatan yang telah dicoreng-moreng ini. Apakah Allah Ta'ala tidak tergerak untuk mengembalikan kehormatan Rasulullah dengan menegakkan jemaat Samawi pada masa kegelapan ini, lalu membungkam mulut para penentang Islam dan menebarkan kembali kemuliaan dan kesucian hadrat Rasulullah SAW di dunia ini? Padahal Allah dan para malaikatnya sendiri mengirimkan salawatnya kepada Rasulullah. Maka penzahiran salawat tersebut betapa diperlukannya ketika menghadapi penghinaan ini. Dan penzahiran diri itu Allah Ta'ala tampilkan dalam corak jemaat ini yang dengan mendirikan jemaat Ahmadiyah dan mengutusku. Beliau Al-Islam bersabda, "Aku diutus untuk menegakkan kembali kehormatan Rasulullah yang telah dirampas dan menampilkan kebenaran Al-Quran kepada dunia. Dan semua pekerjaan ini tengah berlangsung. Namun orang yang di matanya terdapat tutupan tidak dapat melihatnya. Padahal saat ini jemaat ini telah bersinar dan orang-orang tengah menyaksikan begitu banyaknya tanda-tanda akan hal itu. Sehingga jika semua tanda itu dikumpulkan pada satu tempat, maka jumlahnya akan begitu banyak yang mana raja pun tidak pernah ada yang memiliki pasukan sebanyak itu. Begitu banyaknya corak kebenaran yang dimiliki oleh jemaat ini sehingga tidak mudah untuk menjelaskan kesemuanya. Karena Islam tengah dihina dengan kasar, untuk itu, karena penghinaan itulah Allah Ta'ala tampilkan keagungan jemaat ini. Dan kami menjadi saksi bahwa keagungan tersebut tengah ditampilkan oleh Allah Ta'ala. Perhatian pun muncul dari kalangan press media dan penduduk di sini dan di beberapa negeri di dunia. Hal tersebut dizahirkan secara terang-terangan. Sesungguhnya, perkara-perkara ini mendukung kebenaran perkataan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Berkenaan dengan kekurangan, seperti yang telah saya sampaikan, bahwa Allah Ta'ala sendiri tengah melakukan pekerjaannya. Namun Allah Ta'ala menginginkan kita menjadi bagian di dalamnya. Untuk itu, ambillah bagian di dalamnya dan ambillah dengan penuh semangat. Lalu, Hadrat Masih Maud alaihi salam menyampaikan berkenaan dengan jika ingin memanjangkan umur, maka sibukkanlah diri dengan bertabligh. Beliau Al-Islam bersabda, semua orang tidak mengetahui untuk manfaat dan tujuan apa mereka datang ke dunia. Sebagian dari mereka pekerjaannya hanya makan minum layaknya hewan. Mereka beranggapan makan daging sekian, berapa pakaian yang dipakai, dan lain-lain. Mereka tidak memperdulikan dan memikirkan hal-hal lainnya. Orang yang seperti ini ketika dicengkram, seketika itu juga tamat. Bersabda, namun orang yang sibuk dalam mengkhidmati agama, mereka diperlakukan lembut selama ia belum menyelesaikan pekerjaan dan pengkhidmatannya itu. Jika manusia menginginkan berumur panjang, maka sebisa mungkin wakafkanlah umurnya untuk semata-mata demi agama. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala tidak akan tertipu. Orang yang menipu Allah Ta'ala, ingatlah bahwa berarti dia menipu dirinya sendiri dan dia akan binasa karena hukumannya. Bersabda, jadi tidak ada resep yang lebih baik untuk memanjangkan umur selain dari menyibukkan diri dalam meninggikan kalimah Islam disertai dengan keikhlasan dan kesetiaan dan sibukkan diri untuk mengkhidmati agama. Pada masa ini, resep tersebut sangatlah manjur, karena saat ini agama memerlukan pengkhidmat-pengkhidmat yang mukhlis. Jika hal tersebut tidak ada, maka umurnya tidak dapat dipastikan, berlalu begitu saja. Dalam menekankan kepada tabligh, nasihat yang Rasulullah berikan kepada Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu merupakan nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Dalam suatu kesempatan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, demi Tuhan, jika ada orang yang mendapatkan petunjuk dengan perantaraan engkau,
itu lebih baik dari mendapatkan unta merah yang berkualitas tinggi. Unta merah dianggap sangat berharga pada zaman itu. Orang yang memiliki unta merah dianggap sebagai orang kaya dan pembesar. Beliau alaihissalam bersabda, "Harta kekayaan dunia tidak ada artinya sedikit pun dibandingkan dengan bertabligh dan menjadi sarana bagi orang lain untuk mendapatkan petunjuk." Jadi, orang yang datang kemari, tentu silakan carilah nafkah dunia, namun luangkan juga sebagian waktu untuk bertabligh. Tadi telah saya katakan 1-2 hari dalam sebulan, padahal Anda seharusnya meluangkan waktu lebih banyak dari itu. Dengan begitu, dunia pun akan didapatkan, dan Allah Ta'ala pun akan ridho kepada kita. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa dengan bertabligh, ilmu kita pun akan bertambah. Lalu Rasulullah bersabda bahwa orang yang menyeru kepada perbuatan baik dan hidayah, dia akan mendapatkan ganjaran sebanyak ganjaran yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan nasihatnya itu. Tidak sedikit pun pahalanya berkurang. Inilah penjelasan dari ayat yang dibacakan di awal tadi, yakni, siapa yang lebih baik dari orang yang menyeru ke jalan Allah? Orang yang menyeru pun mendapatkan ganjaran, juga mendapatkan ganjaran atas amalan saleh, dan dia pun akan mendapatkan ganjaran seperti yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala juga mendapatkan nikmat duniawi, umurnya pun diberkati, dan juga ganjaran atas amalan salehnya. Walhasil, untuk menjadi pewaris nikmat-nikmat Allah Ta'ala, perlu bagi kita saat ini untuk memberikan waktu untuk bertabligh dan menjadi sarana petunjuk sehingga dunia mendapatkan petunjuk. Lalu Hadrat Masih Maud alaihi salam menekankan akan pentingnya pengkhidmatan ini, yakni pengkhidmatan Islam. Beliau bersabda, "Sekaranglah masanya. Aku berkali-kali nasihatkan bahwa jangan ada pemuda yang merasa yakin bahwa dia masih berumur 18 atau 19 tahun dan beranggapan bahwa umurnya masih sangat panjang. Orang yang merasa sehat, janganlah berbangga dengan kesehatan dan kebugarannya. Begitu juga, jika ada orang yang kondisinya baik, janganlah merasa bangga akan kebesarannya itu. Zaman tengah mengalami satu perubahan. Ini merupakan akhir zaman. Allah Ta'ala ingin menguji di antara pendusta dan orang yang benar. Ini adalah saatnya untuk memperlihatkan ketulusan dan kesetiaan dan diberikan kesempatan terakhir. Kesempatan ini tidak akan kembali lagi. Inilah waktu penghujung bagi nubuatan semua para nabi. Untuk itu, ini merupakan kesempatan terakhir yang diberikan kepada manusia untuk memperlihatkan ketulusan dan berkhidmat. Setelah itu, tidak ada kesempatan lain lagi. Sangat merugilah orang yang luput dari kesempatan ini. Bersabda, hanya bai'at dengan lisan saja tidak berarti apa-apa. Untuk itu berusahalah dan panjatkanlah doa yang banyak kepada Allah Ta'ala supaya dia menjadikanmu orang yang benar. Janganlah lalai dan malas dalam tugas ini, melainkan bergegaslah dan berusahalah untuk mengamalkan ajaran yang telah aku berikan dan melangkahlah pada jalan yang telah aku tunjukkan. Seperti yang telah saya sampaikan pada khutbah yang lalu berkenaan dengan buku Bahtranuh, yakni setiap Ahmadi harus membaca buku Bahtranuh bagian ajaranku. Bahkan beliau sabdakan untuk membaca keseluruhan buku tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, yakni ajaranku, akan memberikan bimbingan kepada kita dalam mendapatkan taufik untuk bertabligh yang harus kita peroleh. Begitu juga, taufik untuk berbuat amal saleh. Dan ajaran ini jugalah yang dapat menjadikan kita mukmin yang terbaik. Lebih menekankan kepada amalan saleh, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, meskipun pada umumnya nampak bahwa orang-orang meyakini la ilaha illallah, membenarkan segala perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zahirnya mereka salat, berpuasa,
Namun pada hakikatnya, kerohanian sudah tidak ada dalam diri mereka. Di sisi lain, mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan amalan saleh, memberikan kesaksian bahwa itu dilakukan tidak dalam corak amalan saleh. Mereka berbuat sesuatu yang bertentangan dengan semua perintah Allah Ta'ala. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka pada umumnya adalah bukan amalan saleh. Bahkan, sebagian kebaikan yang dilakukan oleh mereka hanya sebatas bersifat tradisi dan kebiasaan semata, karena di dalamnya tidak terdapat cahaya ketulusan dan kerohanian. Jika tidak, apa yang menjadi penyebab mereka luput dari keberkatan dan cahaya amalan saleh? Ingatlah dengan baik, sebelum amalan ini disertai dengan ketulusan hati dan kerohanian, tidak ada gunanya sedikitpun, dan amalan tersebut tidak akan berguna. Amalan saleh akan dikatakan sebagai amalan saleh jika di dalamnya tidak ada kefasadan atau kerusakan apapun. Kebalikan dari kesalehan adalah kefasadan. Jadi orang yang saleh adalah orang yang bersih dari suci dan suci dari kefasadan. Orang yang di dalam salatnya masih terdapat kefasadan dan masih tersembunyi hawa nafsu pribadi, salat mereka sama sekali bukan karena Allah Ta'ala dan sejengkal pun tidak beranjak dari bumi ini, karena di dalamnya tidak terdapat ruh keikhlasan dan kosong dari keruhanian. Apa hakikat amalan saleh? Hadrat Masih Maud al-Islam menjelaskan hal tersebut, bersabda, ingatlah bahwa Allah Ta'ala memandang kepada ruh dan keruhanian. Dia tidak memandang kepada amalan secara zahir. Dia melihat hakikat dan keadaan yang ada di dalam diri, yakni apakah amalannya itu didasari oleh rasa egois dan pamrih ataukah didasari oleh ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Namun terkadang manusia melihat amalan zahir dan tertipu karenanya. Orang yang di tangannya terdapat tasbih, orang yang melaksanakan tahajud atau salat isyraq, meskipun pada zahirnya orang itu melakukan perbuatan yang baik dan menyampaikan mengenai kebaikan, manusia menganggap orang seperti itu saleh. Biasanya manusia menganggap orang yang di tangannya terdapat tasbih sebagai orang yang soleh. Namun, Allah Ta'ala tidak menyukai tampilan luar. Itu hanya bersifat zahir saja. Allah Ta'ala tidak menyukainya, dan Allah tidak akan pernah ridho kepada seseorang sebelum dijumpai kesetiaan dan kejujuran di dalamnya. Allah Ta'ala tidaklah menyukai tampilan luar dari sesuatu dan kulit terluar dari sesuatu, dan hal tersebut tidak dapat membuat Allah Ta'ala ridho sebelum disertai kesetiaan dan kejujuran. Orang yang tidak setia seperti halnya anjing yang gandrung akan daging busuk dunia. Meskipun nampaknya baik, namun di dalamnya terdapat perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang tidak terpuji, dan di dalamnya terdapat kelakuan buruk yang tersembunyi. Salat yang dipenuhi dengan rasa pamer, apa manfaat dari salat yang seperti itu? Jadi, amalan yang dilakukan atas dasar pamer tidak sedikit pun dapat bermanfaat bagi manusia. Amalan yang setiap saat di dalamnya tidak memperhatikan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan keridaannya, tidak ada ganjarannya. Buah yang dihasilkan oleh seorang da'i yang seperti itu biasanya tidaklah sesuai dengan yang diinginkan, sekalipun berusaha sekuat tenaga. Jadi, sebagaimana Hadrat Masih Maud al-Islam bersabda, kita perlu untuk menaruh perhatian akan hal itu. Berkenaan dengan melaksanakan amalan saleh sebanyak-banyaknya, Hadrat Masih Maud al-Islam bersabda, barang siapa yang ingin meneguhkan keimanan, maka meningkatlah dalam amalan saleh. Ini merupakan perkara rohani, sedangkan amalan berpengaruh kepada akidah. Jika ingin memiliki keimanan yang kuat, maka perlu untuk melakukan amalan. Orang-orang yang menempuh kejahatan dan lain-lain, lihatlah mereka. Pada akhirnya akan diketahui bahwa di dalam dirinya tidak ada keyakinan akan Tuhan. Untuk itu disebutkan di dalam hadis bahwa ketika seorang pencuri melakukan pencurian, dia bukanlah mukmin. Dan ketika seorang pezina melakukan perzinahan, dia bukanlah mukmin. Maksudnya adalah amalan buruknya memberikan pengaruh pada akidahnya yang benar dan sahih, lalu menyia-nyiakannya.
Hendaknya para Ahmadi melakukan amalan saleh sebanyak-banyaknya. Jika keadaan kita sama seperti orang lain pada umumnya, maka apalah keistimewaan seorang Ahmadi? Apalah perlunya bagi Allah Ta'ala untuk menolong dan melindunginya? Allah Ta'ala akan menolong kalian jika menyenangkannya dengan ketakwaan, kesucian, dan ketaatan sejati. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala tidaklah memiliki hubungan kekerabatan dengan siapapun. Hanya dengan menyombongkan diri dan membual saja, tidak akan dapat menjadikan apa-apa. Jika terus membual atau berdalil, tidaklah ada gunanya sebelum ada kesetiaan. Beliau bersabda, ketaatan sejati merupakan satu kematian. Orang yang tidak setia berarti dia tengah bermain catur dengan Allah Ta'ala, yakni ketika membutuhkan bantuan Allah, maka dia ridho kepadanya, namun jika sudah merasa tidak perlu lagi, dia menjauh dari Allah Ta'ala. Hendaknya seorang mukmin tidak bersikap seperti itu. Coba renungkan, jika Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberhasilan dalam setiap kesempatan dan tidak pernah mengalami kegagalan, maka dengan begitu, mungkinkah semesta alam akan menjadi pemegang tauhid semuanya? Lantas apa keistimewaannya? Untuk itulah, orang yang tetap bersikap setia dan tulus ketika menghadapi musibah, Allah akan ridho kepadanya. Jadi suatu amalan akan terhitung sebagai amalan soleh jika memiliki ketaatan sempurna dan mengamalkannya dengan ketaatan yang sempurna dan dilandasi demi untuk meraih ridha ilahi. Ketika dinding-dinding hawa nafsu pribadi sudah diruntuhkan seutuhnya, dan yang tersisa hanya satu tujuan, yakni di balik setiap amalan kita harus selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengamalkannya sesuai dengan perintah ilahi, dan inilah yang merupakan ketaatan yang sejati. Bukanlah bersikap taat ketika dia mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Namun, jika tidak sesuai dengan keinginannya, mulai protes dan mengeluh. Ingatlah selalu bahwa menyampaikan protesan yang tidak penting kepada nizam akan menjauhkan kita dari nizam, dari agama, dan dari khilafat. Lalu orang tersebut akan terjauh dari Allah Ta'ala. Inilah akhir kehidupan dari orang yang seperti itu yang kita lihat. Hadrat Aqdas Masih Maud al-Islam bersabda, senjata kemenangan kita adalah istighfar, taubat, mengetahui ilmu agama, memperhatikan kemuliaan Tuhan, dan melaksanakan salat lima waktu. Salat merupakan kunci pengabulan doa. Ketika salat, berdoalah dan janganlah lalai dan terhindarlah dari segala keburukan. Apakah itu berhubungan dengan hak-hak Allah ataupun hak-hak hambanya? Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai bagian dari penyebaran pesan Islam dan kemenangannya. Dan semoga menjadikan kita sebagai bagian untuk menyampaikan pesan Islam dan bagian dari kemenangan penyebaran. Semoga kita menjadi orang yang terus beristighfar, berdoa, dan melaksanakan tugas tabligh, melaksanakan hak-hak Allah dan hambanya. Inilah hak-hak yang akan mengarahkan kita pada pelaksanaan amalan saleh. Semoga yang menjadi tumpuan dalam setiap perbuatan kita adalah keridhaan ilahi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki ketaatan sempurna. Jika kita menaruhkan perhatian kita pada hal-hal tersebut, maka insya Allah Ta'ala kita akan menyaksikan masa kemenangan Islam sesuai dengan janjinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.